Pantes aja film ini masuk 17 nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia tahun 2023. Karena memang sekeren itu. Dan hampir unggul di setiap aspek. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur? Ya, budi pekerti. Kalau trailernya kemarin sudah berhasil bikin gue kesel tingkat tinggi, full filmnya malah makin campur aduk. Bukan cuma bikin kesel, tapi juga bikin merinding, ketawa-ketawa, marah, senyum-senyum, bahkan nangis. Premisnya sebenarnya sederhana banget. Saking sederhananya, gue jamin bakal relate buat semua orang. Bahwa sosial media, bahkan media, terkadang hanya menyuguhkan satu perspektif yang kemudian dijadikan alat untuk menggiring opini. Dan sialnya, kita mudah banget buat percaya sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Ini yang mau disampaikan oleh Regas Banuteja sebagai sutradara sekaligus penulis dalam film ini. Setiap scene di adegan ini seolah-olah banyak mengandung makna yang mau disampaikan. Acting ensemble cast-nya nggak ada yang gagal. Syaine Febrianti sebagai Bu Prani, Angga Yunanda sebagai Muklas, Prilly Latukonsina sebagai Mbak Tita, dan Dwi Sasono sebagai Pak Didit berhasil memukau gue. Hampir nggak ada cacat, semuanya sempurna. Bahkan cast yang hanya mendapatkan screen time seuprit pun berhasil menampilkan performa yang luar biasa. Sinematografinya berhasil ikut menggambarkan kehangatan sekaligus kepiluan keluarga Bu Prani. Dominasi warna biru dan kuning berhasil dikemas dengan sangat baik demi menyampaikan simbol-simbol pesan di film ini. Banyak adegan yang sulit banget gue lupain. Contohnya pada saat adegan Bu Prani di depan ring light berwarna-warni, bikin merinding. Begitu juga dengan musik scoringnya. Ada beberapa moment of silence yang memaksa kita seolah masuk ke dalam cerita. Lagu jadul Gardika Gigih yang bertajuk Dan Hujan bahkan berhasil menyayat hati gue di penghujung film. Overall film ini sangat gue rekomendasikan buat lo, biar bisa refleksi. Ingat, refleksi bukan refleksi, kata Bu Prani. Nonton 2 November 2023 di bioskop.